pari digo tan kai kalau kono ko majalo buta mati badan mengasai kulin dan dulu dulu jangan ponari potikai tak tahu tanya dulu jangan kau mana mana ya yo oh 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 yeah kau jalan bak kau jalan kisah ramai gadis cantik ke jolobu berkampung. Orang luar datang nak cari yang joki. Lain pula jadi yang terpikir nak buat bini. Tapi silap kau nak bermat sampai tinggalkan kogong. Kau pet bawah kau tiap bini tanggungjawab lupa. Omah ayah rindu tapi dia buat bodoh. Dah tak ada nak menyesal menangi depan kubur. Jangan kau jalan buku berpari tiga tangkai. Kalau kau nak kau majalah buta mati badan merasai. Kulindam dulu jangan kau nari potikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mandai-mandai. Yang dua salah tafsir kau bagadis. Kita bahaya rompet jangan semua betul. Jadi milih dia jangan salah anggap. Nak polobikan perempuan sebab laki boleh hidup. Kalau campak dalam hutan zaman dah berubah. Ada di talan zaman dah tak ada mewarisi cerita. Bertaulah dan apa tak lain. Mengaku orang nogori bila tanya suku mana nak jawab. Kok tak ada kesempatan boleh tanya kawan-kawan. Aktiviti bergurindam telah lenyap dilupakan sebagai suatu warisan. Kalau buku berpari tiga tangkai. Kalau kono kau majalah buta mati badan merasai. Kulindam dulu-dulu jangan ponari potikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mana-mana. Setelah 12 bulan dan berhempas pulas belajar dengan beradoman, maka siaplah kabinet dapur yang mana tabletopnya diperbuat daripada solid surface dan kabinetnya diperbuat daripada blockboard dan permukaannya diperbuat daripada formica. Ha, macam mana Bro Doman? Okey tak? Tak sangka-sangka. Ha? Dan Dobi siang malam akhirnya jadi juga. Macam kata-kata beradoman, kalau dah biasa dihentam badai, takkan gontar pada gerimis. Jangan lupa satu lagi. Kalau dengan segelas air boleh hilangkan dahaga, jangan minta lautan yang boleh tenggelamkan kita. Saya buka kata-kata beradoman. Beradoman, saya tak ilmu. Terima kasih atas tunjuk aja. Sama-sama. Saya nak balik jumpa papa saya. Kita jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Tak sangka Bobby. Jaya juga. Ya, ya, ya. Lah, tentang projek kita yang 40 juta tu, nanti kita bincang boleh, ya? Ya, ya. Baik, baik. Assalamualaikum. Ah, Bobby. Assalamualaikum, Papa. Waalaikumsalam. Anak Papa baru balik menuntut ilmu. Apa yang Bobby dah belajar daripada beradoman? Oh, Papa kenal beradoman? Papa pernah dengar lah kehebatan beradoman tu. Kayu-kayu dia memang kukuh. Mama kamu pun apa cair dengan beradoman tu. No wonder, Papa. Ini, Papa. Ini adalah perabot-perabot hasil kerja tangan Bobby semasa di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, Bobby dapati bahawa sekuat mana pun kita, kita harus hormat pada orang yang lemah. Dan di sana juga ketika waktu buat perabot, kita harus menggunakan kekuatan dan juga akal fikiran. Kalau kita hanya menggunakan kekuatan semata-mata, suatu perabot itu mungkin tak jadi. Kalau dia seiring dengan akal fikiran yang waras, barulah kita jadi hebat seperti beradoman. Hebat, Bobby. Tapi jangan lupa ya. Lepas ini kita akan utara pula. Karang ke, Papa? Karang lah. Papa tak sabar nak tengok apa yang mampu boleh belajar ke dalam.
Mana? Ye, cik. Next location. Jom. Tapi ke mana, cik? Utara tu. Kedah tu. Hmm. Main, cik.